ASL adalah kegiatan sosial yang dapat meningkatkan jiwa empati dan bermasyarakat para murid. Lokasi ASL berada di Kabupaten Pasuruan, Desa Gajah Rejo, Dusun Mendong. Di sana, kami tidak hanya tinggal di rumah orang tua asuh kami, tapi kami juga mengajar sekolah dasar, Madin, TPQ, dan Bimbel. Kami juga mengadakan acara FAM, yaitu Festival Anak Muslim, dan PKK. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau tanya-tanya ke ibunya. Yang pertama, gimana pendapat ibunya tentang anak-anak muda seperti kita yang belajar mengajar, khususnya pelajaran kayak agama gini? Ya, sangat bagus sekali di sini. Cuman ya itu tadi, anak-anak semangat, sangat senang pastinya, sangat bagus. Kita juga sangat senang. Terus menurutnya ibu, masukan buat kita, kita kurang apa gitu, gimana cara mengajarnya gimana? Kalau kekurangan mungkin nggak ada, tapi kan itu tadi kan masih belum tahu materi, maksudnya itu kan mungkin kekurangannya cuma itu. Tapi kan yang keduanya sudah paham, sudah bagus kok. Makasih ya, Bu. Lah. Kalau lebih terbaik, coba kamu kembalikan. Berapa?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mbak siapa? Sheila. Menurut Mbak Sheila, bagaimana melihat anak-anak muda zaman sekarang untuk belajar mengajar? Sekarang tuh anak-anak udah pada semangat banget. Nah, terus kayak banyak juga yang bersyukur di sini nih. Meskipun dikasih buku tulis, pensil sama terus mereka udah bersyukur banget. Mereka yang kayak terima kasih banget gitu. Terus kayak guru-gurunya, kakak-kakaknya itu juga pada semangat dan adik-adiknya semangat. Oke. Menurut Mbak Sheila, bagaimana cara mengajar kita? Apakah kita sudah bagus atau kurang? Menurut saya udah bagus sih, soalnya teman-teman saya sendiri jadi kayak ya udah kayak anak-anaknya udah pada semangat juga ngajarnya, udah kayak optimal lah, nggak ada yang malas-malasan gitu. Apakah kelasnya sudah kondusif atau memang sulit diatur? Sulit diatur sih jujurnya. Iya, soalnya kan masih kecil, jadi ya pinginnya main. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.